Enggak, yang sakit-sakit di dalam ada enggak? Di badan Darwin ada enggak? Enggak ada ya. Penyakit gula Darwin tahu? Ih, bagaimana penyakit gula? Kalau kalau kering enggak butung. Cuman efek sampingnya nanti bawanya kayak orang kejang-kejang. Oh, Darwin pernah lihat gitu. Kesel gitu. Darwin ada gula juga? Ada, cuman yang banyak air putih aja. Oh, banyak air putih. Bikin happy. Oh, bikin happy gitu. Oh, lihat uang happy enggak, Win? Lihat uang happy enggak? Happy. Ya happy ngeliat uang sekarang ya? Enggak sih. Oh, enggak. Hai, happy ngeliat Darwin apa? Happy dirinya bisa senang aja gitu, Bang. Lah kan senang pakai HP. Eh, ketemu gitu ya, persaudaraan ya. Udah bisa lihat HP kayaknya. Apalagi di videoin, iya kan? Di videoin, Win. Tapi saya baru putus cinta bagaimana? Kelihatan enggak dari muka saya? Lagi. Oh, cari lagi, Win. Jadi kalau misal insyaallah dapat. Kalau enggak dapat gimana? Ya sabar. Sabar, cari terus gitu. Jangan putus asa. Iya, jangan putus asa. Jadi udah dikasih resep ya tadi kan sama Darwin. Ada resep yang lain enggak? Ya itu kan kalau belum kenal. Nah, kalau udah kenal bagaimana cara ngedekatinnya? Kalau sebenarnya benar ya langsung hubungin. Ya hubungin tuh ngomongnya apa? Kita ngomong, tembak langsung. Tembaknya bagaimana? Saya cinta kamu gitu. Oh, gitu langsung gitu. Kamu saya ngomong kita sayang aja udah. Kalau ngomong cinta berarti dia kan ninggalin kita takutnya. Oh, kalau cinta ninggalin malah? Kalau cinta ninggalin. Kalau sayang? Kalau sayang selamanya sayang sama kita. Oh, jadi jangan cinta-cintaan gitu ya. Udarin udah pernah merasakan cinta gitu. Cinta memang apa namanya? Bikin sakit hati, Win. Bikin enggak tahu deh, capek setan masuk ke dalam tubuh. Oh, gitu. Digoda kitanya. Oh, jadi harus sayang gitu ya. Sayang mah enggak gitu kalau sayang udah. Oh, langsung. Diterima. Terserah mau kapan di resmi nikahnya. Oh, gitu. Orang kan sekarang nikah pada pesta gitu. Menurut Darwin bagaimana? Pesta-pesta. Kalau buat Darwin, prinsip Darwin sih sekarang nggak usah pakai mewah-mewah lah. Nggak usah pakai mewah-mewah. Nanti dulunya bisa buat ngeramein tamu. Ya. Oh, gitu aja. Nice for me, for me. Lagi oh, ini. Gitu. Yang penting silaturahminya. Jadinya dia datang, suku nggak datang, gue nggak ngarepin banget. Ya. Oh, benar-benar dia, bagus. Dia ada pikiran gitu. Ya. Kalau dia suku datang, kita juga datang juga. Datang. Iya, iya, benar-benar. Jangan kesel sama orang ini ya, jangan marah kan. Itu Darwin belum ke rumahnya, belum? Nggak ke rumahnya? Nggak ke rumahnya. Oh. Sekarang mau nanya ini. Apa nih? Di TPS, oh, di mana gitu tapaiannya. Ada enggak pesan-pesan Darwin nih kepada yang nonton? Kan banyak yang kenal. Oh, ada yang di luar negeri kenal sama Darwin bagaimana? Hai, good morning. Terus? Saya mohon. Supaya Anda bahagia ya. Ya, sehat. Iya, benar. Oh, Darwin mohon orang supaya sehat gitu. Jadi Darwin mendoakan. Oh. Nah, yang harapin orang dari Darwin yang nonton apa yang Darwin harapin? Nih yang dari nonton Darwin apa yang Darwin harapin? Itu kan Darwin mendoakan orang. Saya enggak tahu mengharap-harapan, enggak minta diharapin. Karena enggak bisa enggak minta apa-apa, ini saya minta didoain biar selamat. Oh. Panjang umur. Oh. Dan banyak rezeki juga gitu loh. Oh, jangan panjang umurnya rezekinya mampet berabe Win ya. Kalau masalah mampet hanya Tuhan yang tahu. Oh, iya. Tapi ada gitu panjang umur rezeki mampet ada. Kalau panjang umur kan Tuhan. Panjang rezeki juga Tuhan yang punya urusan. Oh. Kalau dapat sedikit ya kita alhamdulillah. Nikmatin aja. Nah, kemarin Darwin dapat berapa? Kemarin dapat lumayan 80. Oh, lumayan ya. Ini kan berangkat maghrib. Hah? Berangkatnya maghrib. Oh, berangkat malam. Terus uangnya ditaruh mana? Udah disimpan buat makan. Oh, udah makan. 10.000. Sisanya? Simpan. Simpannya di mana? Di tempat orang. Di tempat orang. Orang mana? Orang Jawa. Orang Jawa di mana? Di Cikampek. Oh, di Kalioyot itu. Oh, Darwin kasih dia duit gitu. Dia cowok cewek? Oh, ibu-ibu. Jangan-jangan? Hah? Tolong simpan. Jangan-jangan Darwin naksir sama ibu itu ya? Enggak, masa ibu-ibu naksir. Ya belum ada suaminya kali. Udah. Oh, udah ada. Suaminya enggak cemburu sama Darwin? Oh, enggak. Nah, masalah cemburu ibu udah amat. Dia gila kali. Oh, gila kali. Kalau kita kayak cemburu lagi. Iya. Udah gitu-gitu. Jadi ladin. Jadi udah berapa simpenan Darwin di ibu itu? Belum tahu. Kok enggak tahu? Darwin nyimpennya berapa? Kadang-kadang sedapatnya aja. Asal ngamen. Oh, Darwin tinggal di rumah dia gitu. Yang di Kalioyot itu. Jadi ibu siapa namanya? Ibu Pratiwi. Oh, apa kerjanya apa? Yang ibu rumah tangga, ngurusin anak-anak. Oh, anaknya berapa orang? Ada 3. Jadi Darwin termasuk tanggung jawab ya. Suaminya? Nah, begitulah. Oh. Kok bisa kenal itu ya Darwin dari mana? Yang nama kontrakan di situ kan, kontrakan di situ ya kenal. Oh. Alhamdulillah ya. Ya bang, ya udah mau kemana lagi nih? Biasa. Oh, keliling ya? Ya deh, nggak salaman nih, sorry deh, ini nggak bisa nih, jauh aja ya.
Jadi Darwin mau doakan kapan Darwin ini mampir. Iya, sama-sama. Ini saya sorry enggak boleh ini ya. Bay aja, Den. Bay dong. Enggak apa-apa dimasukin YouTube kan? Boleh kan? Buat kenang-kenangan kita ya. Darwin udah banyak fansnya lo. Kabo ya. Jadi pokoknya pemilu, waalaikumsalam. Pemilu biar aman gitu Darwin ya. Nih biar saya dorong. Pemilu biar aman. Mau ke kanan kiri Darwin? Kiri dulu. Oh, kiri. Ya deh, biar saya posot. Mau nanya TPS ya. Bay. Kiss Bay bagaimana Kiss Bay? Jalannya bagaimana jalan? Oh, biasa. Darwin. Ya. Kanan apa kiri tuh? Oh, kiri. Oh, ya sip. Darwin. Itulah Darwin. Tuh, banyak kenal. Si Darwin. Gak terasa udah berapa tahun kita gak bertemu, Darwin. Aduh, kenang-kenangan Darwin. Jadi gak ada janji sama Darwin, gak ada apa. Baru ketemu lagi. Hai, Miranda. Mana Darwin tadi? Udah hilang. Darwin, Darwin. Si bos belum berangkat. Darwin sabar. Kadang-kadang suka ini juga. Bos mau berangkat. Aduh.